sudah kasus lama ini kan, kasus lama, jadi memang masyarakat sudah mengeluhkan jauh-jauh hari. Cuman kita sudah melakukan teguran baik secara lisan maupun tertulis. Ini dari pihak yang punya palet ini terkesan membandel gitu. Dan juga dari masyarakat juga sudah melakukan pertemuan atau audiensi dengan perusahaan. Jadi mereka berjanji katanya dari suratnya itu untuk menertibkan itu sendiri, untuk menggeser kepada tanah di belakang bangunan yang dia miliki saat ini. Akan tetapi sampai detik ini juga belum ada perubahan yang signifikan. Nah, tindakan kelurahan sendiri Pak, rencananya Pak? Ya, jadi tindakan-tindakan kita sudah melalui mekanisme. Jadi pertama kita melakukan teguran lisan. Saya perintahkan kepada kasih Trantip Kelurahan, kasih pemerintah dan Tibum untuk melakukan komunikasi, dan juga kita sudah melakukan teguran secara tertulis. Jadi langkah kita sudah dua hari kebelakang kita sudah menyurati kecamatan untuk bagaimana agar dari pihak kecamatan bisa menyikapi persoalan tersebut. Ada lagi deh. Dan mudah-mudahan responsif daripada kecamatan untuk menindaklanjuti baik dari tingkat kecamatan, dan kalaupun ini tidak mumpuni maka dari pihak kecamatan silakan berkoordinasi dengan pihak KPP untuk bagaimana menyikapi persoalan masalah palet dan juga diduga juga itu ada limbah ya Pak, limbah B3. Ini perlu disikapi secara serius karena masyarakat sudah resah kan? Pak, sudah resah. Mengenai izin perusahaannya Pak, Izin perusahaan kita belum secara spesifik sedetail. Akan tapi itu yang saya dengar itu berupa PT lah ya, PT atau CV gitu. Kita sebagai lurah artinya bagaimana agar masyarakat tuh merasa aman, nyaman dan tentram gitu kan. Makanya saya dukung dari pihak kecamatan atau Pol PP melakukan penertiban agar sesuai dengan visi misi Kota Cilegon yang baru, modern dan bermartabat, ya bisa tercapai gitu di tataran lingkungan Ringo. Karena menurut pantauan dan pandangan kita, banyaknya tumpukan palet itu terlihat kumuh dan juga mengganggu jarak pandang bagi masyarakat. Dan juga ini juga ketinggiannya luar biasa. Kalau seandainya ini terkena angin atau terkena ada hal-hal yang kira-kira bisa roboh gitu, ini bisa menimpa orang atau juga menimpa kendaraan yang ada di jalur lingkar selatan. Begitu. Terima kasih.